wujud ibadah sebagai masyarakat gitu, adat Ayu Salik Jahandang sesakinya sekatan kapan di kampung Nangga hari sekarang tanah sekatan soalnya dokumen kampung itu kebakar anu dari parikot di istri saya orang Jepang erang mata gitu. Kami waktu bersama sabar hari ini saya bangunan saya ada yang kedua kali kan dua di utakan secara garis besar seperti baru dijelaskan tentang kampung Naga. Di kampung Naga serta di Hanapte terdiri di desa Negrasari, kecamatan Salawu, Kabupaten Lebak Katasi. Oke. Okay. Pas jarak tempuh anu kurang di 7V aya 500 meter setengah kilo. Pas mendulunya anak tangga sebenarnya 444 anak tangga gitu. Pas di Hanapte kampung Naga anu ngagaduhan luas area, luasna aya sekitar setengah. Oh, nah, tina sekitar setengah secara turun temurun di zaman nenek moyang luasnya sajengkal dia terbiasa nambi. Ya terpaksa posisi sebagian besar atau nanti sejarah warga kampung Naga terus posisi salik di luar area perkampungan akan sebesar Naga seperti dia kami masyarakat Ogen dia teh. Nah, anu ngabenten kan bentuk bangunan. Soalnya kami di kampung Naga nah bangunan terbiasa merubah bentuk warna bangunan. Bangunan tina alam sadayana pas penerangan masih nggunakan lampu tempel bahan baku di sana. Dan kami di luar mah boleh berbikin bangunan berbentuk permanen bertingkat penerangan menggunakan listrik. Seperti itu dari di kampung Nagama eta kampung adat. Jeung kan sanes orang sanes orang anu dibatasi atanapi bumi nu ngabatasi karena kan upami nu ngabatasi teh luas area luasnya sekitar setengah dina sekitar setengah sejak kalau itu kan biasa ngagaduhan ras di mana memang angin nabi adat kan masih ngagaduhan dua kelembagaan yang pamina ayah parikot ayah forma sama informal yang pamina sama di forma di lembaga pemerintahan berdasarkan warga kampung Naga kami kan warga negara Indonesia aja ayah RT ayah RW aduh kalau itu di kades ke kepala desa gitu di sini karena banyak sekali masyarakat tapi tetap pemedia adat mah pokok pertama anu berwenang di lembaga adat nah pamina di lembaga adat di anak teh ayah tilu nuka hiji tiasa disebut julukanna kuncen. Disebut kuncen eta juru kunci jalan pariluhur akhirnya karena kan kuncen. Sarangna manapi mah di luar. Di jabat ku Bapak Ade Sungarlin anu ngagaduhan tugasna pemangku sekaligus pengelola adat. Terus anu kadua aya lebe tugas lebe kangge sarana saadang. Masih di luar. Eta terus anu katilu aya tunggu adat anu ngagaduhan tugasna ngurus laku mere gawe dalam artian mengelola adat. Kita mungkin memang tulisan sampai 10 ada jabatan ini secara dari keturunan secara turun-turun kadang-kadang nyampe yang hidup kita selagi mampu mereka turun ke pegar sama terus kampung terus kerajaan seperti itu terus selanjutnya juga kan di kampung Naga memang anu ngagaduhan mata pencarian kopi bertani bercetak menanam pare tadi juga masih menggunakan pare lokal tidak setahun dua kali panen jadi pare nanti dia mah serempak tuh, aja nggak jual kadang. Akhirnya kemudian pada bisa pemerintah. Yang dia kan masalah pesawahan, rada tereserin yang pakai lahan ayah. Karena dia kan kampung aja posisi letaknya kan ayah di sana kuburan, di kuring kugawir. Jadi dia kan batas-batas alamnya ayah hutan larangan, ayah hutan keramat, ayah pesawahan. Karena pas luas kampung Naga kan di sektor tengah, paling wetan, atau nafsi timur dibatasi atas alamnya ayah hutan larangan, terus paling kulona hutan keramat, selatan utara atau nafsi kaler terang juga dibatasi ke pesawahan persia. Jadi kampung itu kampung terkatalis ke kota Menanggana dihadap. Jantan dibatasi ku alam ngalira gitu kan soalnya apa yang masyarakat alih kampung Naga tina sedih konsep pola hidupnya masih biasa disebut hidupnya hidup secara alam sana hidup sedang di alam yang wujud nyata perlakuan secara alam seimbang ya posisi letak wai di gitu, kampung Naga ya di hana pujuran di kuning ku babi kampung Naga seperti kaum gitu. Tapi alhamdulillah tak pernah seumur alhamdulillah gitu. Kerasan ayah alamannya itu yang berangnya
Congkor sih ya, tapi sekarang ke perkampungan kan masih berketegang teguh dengan adat istiadat secara turun-temurun. Iya. Terus ada di bantaran sungai Ciulan ini, ya, tapi untuk pernah terjadi kebanjiran, soalnya kan alam oge mau mungkin ngeresak, soalnya cederesak. Bang perlakuan orang nasarang alam keimbang ke kampung naga. Soalnya di dunia orang terutama kan tuh ayam disebut bencana alam, layaknya tuh asal disebut bencana akhlak kesalahan manusia ngurus alam. Ibu banjir rosak kan udah jami-jami kene gitu kan. Nah wujud nyata kampung naga di dia kan ayamnya dihandap, di lembah. Terus di dia memang ada pahami dia ada. Kaum sabaraha tuh di kampung ini. Upami kampung naga teh di dia salah sama bu. Kami abdi kepada sebagai masyarakat gitu adat air salis dihandap sesakinya sekatan kapal di kampung naga kami sekarang tanah sekatan karena dokumen kampungnya kapakar anu ditulis di daun bakar kita ngejalan kan ayah nama sejarah kita lewat lisan kalisan karena sekarang kampung naga ini namun kapukur apa tahun 1856 kampung naga sempat terjadi kebakaran anu dibakar ku gerombolan dek kukurnya dan kan namun dia kan sangat benar sempat meninggal dari kampung naga itu dokumen kita harus kapakar soalnya konstruksi bangunan kan udah terbakar kusina bangunan kayu gitu kan bentar saya bujeng-bujeng kami masalah membela barang-barang dari kampung naga berikut dokumen gitu marahan dia ada yang nama dia marahan ayah salah satu orang jami ini itu kita terbakar di sana sih aku bawa aku masih anu digendong gitu kan pulang kali ini sebenarnya kita tahun 8 malam Jumat dibakar jadi setiap dibakar kan setiap pojok nah dia upami di sini nggak di patilasan-patilasan kapan di kampung naga hari sang tanggal memang terkata habis dia kata habis terus ayah salah dia dia kan masih yang dikeramatkan ini sebat bekas pengsolatan nah di sebat bekas pengsolatan eta soalnya kapungkur pasti selam turun di tanah sholat karena sekitar di masjid itu kesopet eta warga kampung naga akan kesini nih mau lihat kampung naga tapi kan kampungnya kami sebetulnya kalau di badainya kan kesimbali hutan ya namun upami dia kami dia sekarang muslim gitu bu soalnya dia kan cina bekas pengsolatan itu kan kata habis apa di kampung naga pagi itu pasti sedang susah kampung naga ke ayah soalnya kampung itu ayah bekas pengsolatan tapi kita kampung paling kampung gue lah soalnya kampung gue pas selam turun kan perintah sholat paling perintah di masjid pasti dia memang kalau masalah ayah upami ayah kan masjid terus ayah gitu kan di pertanyaan suku upami kampung gue masih di neratu nah walaupun terus ayah perusahaan setiap yang itu bertanggung jawab sebagai anda itu belum ada ayah nanti di kecamatan Pager. Ayo tempat hutan larangan, berang kemisulan. Nah di tempat hutan larangan itu tempat terkecualian warga setempat itu biasa lebat ke diman? Biasa. Biasa. Kantan yang ayo bakar larangan di sini larangan. Jadi kantan yang bisa ayo di sana pohon. Soalnya hari semua kampung kurna dengan segala bidang itu juga kan konsep lahirkan bersama dan itu juga punya alam juga bukan upang diperbolehkan menurut teman-teman itu ayah salah satu yang sejauh sejauh ini tapi batas ini ya kan kan ayah renovasi itu di renovasi itu kan paling itu biasa adipan kamari dua saksihan lah dari sini nanti upang diperbolehkan dapat satu ya otomatis ini kayak anu dan bahan mali pengadil ini gitu bu, soalnya dia kan ngebatasi luas, luas area, luas dengan sektor punya sejengkal gitu biasa. Kamu ide lu biasa nggak? Biasa. Kami di dia memang terus ayah ujaran si bu, jadi kita ayah batas tuh kangen rumah mah gitu. Pas dia ibu kan rumah baru ngelatih dia. Bujang-bujang kangen masalah bumi sangge warung dia kan tapi asa paling di iya di luar iya dia terus saya ngagunakeun itu listrik paling nyaman so aya kan penerangan sangge PO ditu aya penjaga ini mas karuang mah cenah ya hasil dia hasil di dia tapi dia kan kadang-kadang ngajual ke luar kadang-kadang tambah di luar oke gitu biasa ada biasa soalnya dia kan boleh sih beserta keluarga kampung naga bisa dengan pendidikan wae gitu pendidikan di sana dari kemana wae mangga wae bade ka kan begitu silakan kita di luar di sana di negeri pemikiran dari intelektual wawasan masyarakat karena nggak mungkin lama terlalu lama kita kalau di ada apa pertama main pertahankan
gaya hidup. Kalau hidup saya, kalau hidup saya dengan gaya hidup, lah saya hidup. Silakan sekolah saya karena purwa laki seperti ini. Kan, lah video kata kamu juga mata pencaharian pokok bertani berikut menanam pare, jadi masih ada dua anggota pare, praktek pare lokal, terusnya direstasi tidak satu dua kali panen. Karena sterilisasi, tapi tetap pokok media masih ada dengan pasar caranya tidak. Ya, istilahnya pembelian masih ayam pari paon. Bisik sudah amis nyala kudu minta bebeja. Nah, kita bisik sudah amis nyala kudu minta bebeja. Pembelian kita sih kena saya. Saya jamin nanam pare. Karena jamin ngasih pupuk pare. Tapi hakikat pare biasa buahan. Karena hakikat bisa lagi maka rasa. Ya minimal masih izin. Karena maka rasa gitu kan. Ya di dia pokok pertama di periodin lah. Yang pas yang berapa. Nah istilahnya saya itu panik lo bawa latra. Jadi bisa mencukupi karena sayur kan bisa berbagi seperti itu. Alhamdulillah, meskipun masih lagi mau kerja sama kami, masih mau kerja kali kami, kami warga kampung ada tuh pernah terjadi dia. Nanti di awal kan tidur di akhir, dimulai pas panen. Kami ayah nama musim bansos, ke bansos atau tetap? Bansos si ayah, cuma kan di dia kan tetap, di dia kan ke istilahnya mas, ada anu gaduh beli, gitu kan nanti. Tapi kami dia bantuan-bantuan bebas gitu. Ayo main di Tuban. Ini kadang-kadang kan ini istilah nama Arimbang hari jam kampungnya kan awam gitu kan. Awam, jadi kan hari anu kabang ayam kabangnya ayam itu gitu. Kan dari penawaran-penawaran karena Tuban kelas satu kan di pemerintah ayah wae luncur stadion ini dia kan dia anu memecahkan ada serang budaya di sana. Tapi di sana. Tapi lah, nama tuh dijago pasti tuh. Akhirnya di masalah tenaga listrik itu tuh jauh-jauh masih besar apapun kita tahun 60 tapi saya di Belanda langsung itu semua ada mohon itu transfer bayar gratis sama dulu kan kan tapi warga tetap menolak karena alasan pokok pertama kami ini sudah lebih terang otomatis warga lu mampu saya mencari di luar yang diperlukan internal saya jadi kan kami kalami akan menimbulkan kesenjangan kesenjuruan mungkin secara kebetulan pertama hilang soalnya pokok pertama kami diadakan kami diperlukan itu kan ketenangan bukan ketenangan karena belum tentu orang yang senang kan bisa kena tapi kalau orang di awal ketenangan kan senang kan harus berpokok ini istilahnya kak karena aku pribadi seharusnya aku pribadi sih kalik pendidik dia kualitas pendidik dia dan kan upah mimpi dia mah ketenangan dapat jadi kan upah mimpi orang senang ayah pari kawas di istri saya orang yang erang mata gitu kami gak aku bersama sabar hari ini saya bangun nanti ada yang bangun ayah 112 berikut masjid balik kampung tanggung umum umum ya kan upami lima ayat 108 upami di buku mah kadang-kadang kan tertulis 40 bangunan ya, padahal mah kita mungkin sekadar trik bu trik zaman Sunda aja karena kampung pun kan ayat upeti gitu kan jadi hari adatnya tersepakat jadi menyampaikan 40 bangunan sedangkan kan di desa ada kampung nang kan ayat 100 lang itu ngebatasi anis bangunan luas dan ayat Saratus langkung, 112 Dia tuh serena berikut masjid dari kampung kami Ayah lumbung tadi itu? Masih ada Jadi kan ayah lumbung tadi itu, ayah lumbung tadi terima aja Tapi kampung itu kan arahnya di luar Di luar juga Ayah Tapi itu ayah, menurut saya itu ayah gak salah Misalnya ayah, semua di lebat bumi Atau nanti di situ, di tayuran, salah kalian tempat numpuk itu jadi leheran kampung naga masih menggunakan tumbukan tumbukan leheran anak kamar mandi kan di luar sadayana soalnya upami di air paripos rumah bukan ada kamar mandi kamar bukan rumah rumah dalam kamar mandi jadi kamar mandi itu pasti di luar area perkumpulan umum kan sadayana tapi sepertinya kain mengalir teras kain ke siangnya ke siangnya deh langsung terbuang ke sungai dan dia saat kain saya tidak bersih melalui ke sungai bersih melalui sirkulasi melalui laut ikan seperti itu kalau dia milik umum kan kebutuhan umum jantan atau sebiasa sering dirakitakan gitu jantan atau sekinak sekinak ya
kualitasnya semua. Nangkap dia langsung ditangkap dia ada. Kemudian. Itu bahwa ayah dikasih harum itu jangan-jangan ayah nama itu ayah kalau makan saat kan biasa nih tapi harus awal.